timnya welcoming, terus kita dikasih kaos, dikasih helm biar aman, perlengkapannya lengkap, terus mereka itu sangat apa ya, semangatin kita deh walaupun kita belum ngerti apa-apa. Pas saya tidur bangun pagi tuh ya, aduh saya bersyukur sekali, saya nggak percaya kalau saya ini mempunyai rumah sebagus ini pak gitu ya. Kalau saya bikin sendiri nggak mungkin keburu bikin sampai sekarang, kayaknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata pak, nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya selain bersyukur. Dengan adik kita di sini, kita bisa membangun rumah mereka menjadi rumah yang baru. Rumah ini akan menjadi rumah impian bagi ibu dan anak-anaknya.